Hai teman-teman, mantap. Ini sekarang kita mau berangkat ke Gunung Anglayang. Gunung ini angker gak sih? Lumayan. Oh iya beneran. Oh angker, angker. Jadi gue mau berangkat sama pesulap merah, pembasmi dukun deh, dukun gadungan, pembasmi dukun gadungan dia bilang. Emang ada dukun beneran? Menarik, menarik. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama Marcel. Kemarin udah beberapa kali sempat ngobrol, cuman ada beberapa obrolan mungkin yang terlalu sensitif ya, tidak bisa disampaikan di media sosial gitu. Jadi kita berangkat ke Gunung Manglayang. Nah, gue cuma minta ke teman-teman gitu, ke tim buat nyariin gunung yang katanya angker. Akhirnya muncullah Manglayang. Bukan cuma angker, tapi nggak terlalu capek karena teman-teman si Marcel dan kawan-kawan ini belum pernah naik gunung sebelumnya. Jadi kita pilih gunung yang ya slow-slow lah, tapi angker juga gitu. Nah rencananya kita nggak tahu jadi apa enggak, kita mau main setan-setanan kayak gitulah. Tapi yang menariknya, ini ngobrol sama Marcel nih, ternyata ada beberapa fakta yang tentang perdukunan yang ternyata luar biasa menarik gitu. Tapi kalau dia bilang dukun gadungan, gue lebih ke arah dukun AdSense mungkin ya. Jadi teman-teman dukun yang ada monetize YouTube-nya gitu, gue rasa kayak, hah? Dukun gue cari AdSense? Mana kesaktianmu? Kita berangkat ke Manglayang. Tetap. Mantap, kita sampai di base camp Manglayang sekitar 2:30, terus kita nunggu pesalip merah sama tim-timnya. Rencananya tim pesalip merah sampai ke sini baru nanti kita cek barang-barangnya ada yang kurang apa enggak, dan barang-barangnya masih harus dibeli. Jadi kita belum ke Indomaret karena kita masih nunggu dari timnya pesalip merah barangnya apa aja, karena tim mereka lebih banyak ya, jadi kita yang harus nyesuaiin ke barang-barang mereka begitu. Takutnya nanti beli ternyata kurang atau kelebihan. Ketinggian base camp ini di 1071, kemudian puncaknya itu di 1800, berarti naik di sekitaran 700 mdpl dengan asumsi 1 jam 200, artinya sekitar 3 jam setengah. Tapi orang sini tadi bilangnya di 2 jam setengah. Beberapa orang bilang di 3 jam. Cuman kalau pakai asumsi 1 jam 200 mdpl berarti di 3 jam setengah. 3 jam setengah. Begitu kira-kira. Kayaknya sih seharusnya pendakian akan sampai di angka 5 jam. Seharusnya. Melihat tamunya ini sepertinya mungkin akan jadi 5 jam. Nah ini yang bikin gue ragu. Jadi kalau misalnya dia datang udah jam 4, terus gue ngecek barangnya apa aja yang kurang, gue pergi ke Indomaret, gue berangkat ke sini berarti jam 5, terus packing ulang, berarti sekitar jam 6 berangkatnya. Kalau berangkat jam 6 dengan asumsi perjalanan 5 jam sampai ke puncak, karena sebelum puncak info yang gue dapet gak ada tempat ngecampnya, berarti perjalanan di 5 jam dari jam 6 artinya sampai di puncak jam 11 malam. Nah ini waktu-waktu jam-jam udah mulai capek tuh di atas jam 9 malam. Jadi gue masih agak mikir-mikir ini, jadi kita jadi sampai ke puncak apa enggak. Karena sebenarnya kita janjian di sini jam 3. Gue bilang jam 3 paling telat, tapi ini jam 4 belum datang. Begitu kira-kira, jadi mulai kepikiran opsi untuk ngecamp aja di sekitar sini. Atau masih tetap lanjut ke puncak. Nggak tahu, nanti kita ngobrolin lagi, diskusiin lagi gimana-gimananya. Taps! Joko Bodo, ngapain? Tapa? Bukan, bukan tapa. Kayak macam uji nyali gitu. Uji nyali? Tapi di situs batu kudanya, bukan di puncaknya. Hah? Di batu kuda? Di situsnya. Oh, di situs batu kuda. Kan batu kuda, oh. Kalau batu kudanya kan cuma 700 meter dari sini. Hah? Kalau ke puncaknya kan 3 kilo. Oh, gitu. Oh 3 kilo? Iya, kalau ke puncak Manglayang. 3 jam sama ya? 3 jam tuh kalau treknya nggak licin. Kalau licin bisa lebih, apalagi berangkatnya malam. Pulang pergi kalau misalkan cuaca licin bisa sama. Karakter gitu ada apa gitu?
ya banyak juga sih yang gitu kayak ya makhluk-makhluk halusnya pasti ada. Apa cina? Gak tahu, ada yang tinggi gede. Tinggi gede? Benderuwo nggak deh? Gak tahu. Ya itu makan ini apa tergantung kepercayaan kita masing-masing kan. Ada lihat berapa halus juga ada. Ya di sini mah kalau larangannya cuma jangan sumber aja, walaupun kita misalkan nggak percaya pemberani gitu, tapi jangan sampai diucapin. Kalau diucapin nanti datang gitu. Bukan datang, ya bisa-bisa kerasukan kayak apa gimana, bisa nyasar kayak jalannya gimana gitu. Pokoknya jangan tak kabur aja. Kalau larangan di gunung ini mah. Jangan kabur. Jangan tak kabur. Oh, tak kabur berarti enggak kabur. Jangan ngomong ke mana aja. Oh. Ya sama aja sama. Kompral gitu. Ya. Aku mana yang liar? Hai mantap, ini sekarang jadi jam 17.48 sesuai target tadi ya, kita berangkat jam 6. Bukan target tapi prediksi, kita berangkat jam 6, kita naik di 650, normalnya di 3 jam, cuman gue hitung estimasi di 5 jam. Kita hitung di 5 jam karena teman-teman baru pertama kali naik. Kondisi hujan kita masih belum tahu ini kita lanjut apa enggak. Kalau lanjut berarti langsung pakai jas hujan Indomaret. Kalau gue bawa payung sih. Payung hebat itu, Bang. Payung hebat. Woi. Mana ada payung? Iya, payung hebat. Enggak, gue enggak tahu deh, payung standar kayaknya deh. Standar. Gue enggak tahu deh. Apa itu? Enggak, payung hebat. Kan ada di mobil. Kan ada di mobil. Ada. Emang payung mobil satu. Oke. Payung hebat. Pakai payung hebat. Payung hebat Argo. Sekarang kita urusin Maxi, setelah urusin Maxi baru lanjut naik ke atas. Dan kita di pendakian kali ini bersama sang penantang dukun, sang pemusnah dukun, yang mendapatkan beberapa kali ancaman karena menghancurkan komoditas dukun. Ini dia, Marcel sang pesulap merah. Musuh konten horor bertemu sama musuh dukun. Hancur dunia horor-horor. Cuman beda ya. Cuman beda aja. Gue gak langsung konfrontir ya. Yeah. Kalau bapak ini kan langsung konfrontir. Kalau gue langsung. Kalau gue main aman. Ya kan? Kalau bapak ini langsung dukun tidak ada, dukun salah. Nah iya. Gue langsung bilang itu halu. Gitu. Gue juga ngomong gitu sih. Cuman gak langsung. Gitu. Kalau gue nyebut nama. Oh iya dia nyebut nama. Iya kalau gue nyebut nama berani. Karena kan edukasi. Jadi gak bisa dipasalkan. Gitu kalau gua udah beberapa kali laporan atas nama gua tuh ada 20 bang, tapi 12 nggak ada yang masuk. Keren ya, keren. Prestasi gak, gua langsung mikir gua berani nggak ya. nggak usah kita santai tenang kan, daripada kita ngadepin laporan polisi kita nulis ya kan ya. Gitu karena komoditasnya kan gede juga ya, terus kita sendiri ya kan ya. Ini mah gua bikin video gini buat teman-teman aja supaya nggak nahan kencing lagi begitu. Tapi ini gua ngerasain di sini energi memang besar. Iya, energinya besar banget nih. Nih gue lihat memang ada beberapa hal nih di sini ya. Energi bumi. Ini gue lihat beberapa hal ada yang nempel juga di lu nih. Wah, waduh. Energinya besar banget lu ini. Gue ngerasain di sini energi ancaman dari konten kreator horor nih. Gue nyawa mental. Biasanya gue ngomong gini tuh kalau udah naik sih ya. Agak bingung buat ya. Ini awal, jadi lebih panas bang kali ini. Udah lanjut sih maksud ya. Gue no comment. Namanya Santi. Gue tuh tadi ya, pas si bapak pesulap itu tadi ngomong segala macam tuh gue kayak cing warga di belakang ngeliatin nih. Gue takut. Tapi ketawa dia. Enggak, terakhir-terakhir pas udah makin ngawur, diem. Kan gue merhatiin ekspresinya kan. Aduh. Gue pengen banyak nambahin sebenarnya. Nanti aja. Tahan.
semangat. Ucup bisa, Ucup bisa. Ayo semangat. Hei kamu, ayo. Kamu bisa begini enggak? Begini bisa begini. Jadi ada cabang, pertama si ibunya tuh ngomong jangan ke kiri, terus ada si bapak ngomong jangan ke kanan. Terus ada satu lagi orang ngomong tadi, jangan naik, tidur aja. Ngapain sih naik gunung capek-capek? Eits, Indonesia itu indah kawan. Sayang hanya apabila hanya dilihat dari layar kaca, kelak lelahku akan terbayar. Kanan kiri nih. Tadi diulang berkali-kali si kiri bilangnya. Kiri aja deh batu kuda. Pun mentok-mentok batu kuda gak masalah. Berikan singgasana ini kepada Ucup. Butuh apa nak? Saya lagi bertapa di sini. Jadi kita ada potensi tersesat, bukan tersesat sih, salah jalan gitu. Yang puncak harusnya nggak jelas tadi infonya ke kiri apa ke kanan. Terus tadi pos saya udah tutup kan. Mau nanya juga bingung ke siapa. Jadi pun kayak nyasar-nyasarnya tujuan utamanya kan kita main jailangkung. Jadi yang penting ngekem. Makan-makan, masak-masak gitu lah. Nah, Santi. Ya. Hei! Pelan-pelan. Slow, slow. Ya. Slow ya, slow ya. Nah, bagus. Bagus, ini Santi. Bajunya kenapa gini? Kayak cabe-cabean kamu buka. Wah, marah dia. Emang suka. Dia dulunya, sebelumnya, dia rambutnya kebetulan di ombre. Cuman karena malu dikatain jamet dia singa, jadi dicukur sama dia. Biar serem nggak boleh ketawa gitu. Ini lagi Santi nih emang sukanya jalan-jalan. Santi bapak kamu tumbuhan ya? Kenapa tuh? Karena kamu. Jatuh. Mandi. Jalan kung, jalan set. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi undang, pulang datang tadi jemput. Datang tadi jemput, pulang tadi antar jalanku. Bisa nggak sih dia mesen Grab sendiri atau Gojek sendiri? Dia nggak naik Gojek. Maxim. Uber dia. Anjing dulu tuh takut lo gue liat kayak gini ya. Sekarang nggak. Ya? Sekarang nggak. Sekarang takut banget. takut. Kan ini nyata. Santi ini nggak pakai jaket gunung nih guys. Kedinginan ya. Pake gimana menggigilnya tadi menggigilnya? Ini kalau kita rasain ini emang ada energinya tuh. Gede banget, energi kedinginannya luar biasa nih guys. Jaket, ketemu jaket. Oh bisa baca pikirannya. Iya. Jadi kayak gini jaket. Sabar ya. Jadi emang mulut ini diam-diam dia bisa ngelihat sebenarnya sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi dia juga punya kekurangan nggak bisa ngelihat sesuatu yang bisa kita lihat, yaitu kesempatan dan peluang. Ya agak susah mulut ngelihat itu. Kalau kata konten horor, ini kan lagi hujan nih boy. Biasanya pada nendu kuntilanak ini. Oh gitu. Pas di samping kita, itu jadi pada hujan-hujanan misalnya dia gara-gara kita di sini. Nah sama kalau tai itu katanya makanan dia. Gue sih nggak pernah ngomong itu kata konten kreator horor ya. Kalau gue sih selalu ngomong itu cerita katanya. Oh, gitu. Kalau gue pernah nonton ya gitu dia ngomong gitu. Oh lu pernah nonton? Beneran? Ini nggak ditutup dulu matanya terus digambar? Oh enggak. Oh enggak ya? Katanya Bapak Zawin pelukis.
Oh bisa Luki. Oh iya bisa Luki. Bisa kita kasih masuk sugesti, bisa ngeliat. Nah, sayangnya bisa, menurut gua dukun itu nyata sih. Waduh. Gua percaya. Nyari aman. Kacau, men. Jadi kita tuh udah dibilang jangan belok kanan, belok kiri. Karena kalau belok kanan itu akan ke situs Batu Kuda, yang benar dari jalan belok ke kiri. Yang kita beneran belok ke kiri. Kenapa nggak boleh belok ke kanan? Karena dibilang kalau belok ke kanan itu akan ketemu situs Batu Kuda. Dan situs Batu Kuda ini adalah tempat yang ditakut, yang katanya di sini banyak setan kadernya. Gokilnya, kita udah belok kiri mengikuti arahan, kita tetap sampai di situs Batu Kuda. Jadi gua ngerasa sih ini merupakan sebuah serangan yang diakibatkan oleh kesompralan dari tim ekspedisi pesulap merah. Gua udah gak tau lagi harus gimana. Ini kayaknya kita nembus portal goib ini. Makanya nah, sampai sini tuh ke... Gua juga ngerasanya. Jadi kayak di sini tuh ada seperti gua gitu. Kejar. Kenapa? Di sini tuh kayak ada gua gitu, dan gua ini tuh kelihatan auranya itu kalau kita masuk ke sini itu kita bisa keluar sampai ke Pekanbaru. Jadi ini adalah portal yang menyambungkan dari Gunung Manglayang ke Pekanbaru. Nah, ini sangat membahayakan batu ini. Sama di sini pernah ada kisah orang tidur di sini terus dia jatuh cinta sama penunggu gunung sini, Mang Asep. Sesatkan guys. Sepertinya penghuni sini terlalu membenci pesulap merah. Gue tuh kayak gak pernah gitu yang sedih serang ini guys. Gue takut. Jadi kita turun ke tempat kita awal naik. Jadi tadi itu pemanasan, sekarang pendakian baru mau dimulai. Lah kan kita baru mau tos-tosan ini. Belum tos-tosan. Iya, tadi. Makanya kesalahan tadi karena gak tos-tosan. Betul, tadi itu masalahnya gak tos-tosan. Setan keder tuh bikin kita pusing tadi tuh. Ucup masih kuat? Istirahat dulu tuh. Kok mau pulang? Gak di sini kita istirahat di basecamp. Tapi istirahatnya jangan di ini bang, jangan di apa namanya di warung tadi. Jangan, kenapa? Ya, malu. Atas aja. Ini udah balik. Makanya kata si ibu, makanya jangan sompral. Jadi kita menghabiskan waktu sekitar, nggak sekitar, pas 2 jam. Dan kocaknya, ini benar-benar base camp. Jadi kita salah jalan dari awal keluar dari base camp. Karena di sini nggak ada plang. Nggak ada plang sama sekali. Tapi katanya mau lanjut. Ya, gue ngikutin. Mau lanjut apa enggak? Ya kalau gak mau lanjut juga, gue masih lo. Lebih cenderung udah males. Biasanya gue kalau gini-gini, biasanya udah abort mission, abort. Cuman ini kayaknya lanjut, tapi kalau lanjut berarti harus strict. Kalau lanjut di jam 8 kayak gini harus strict banget. Kayaknya pecah tim jadinya. Jadi gue sama Fitra di belakang nemenin Kiai. Sisanya 4 orang naik duluan ke atas. Tenda dioper ke mulut. Barang Ucup dioper ke mulut. Kulinya dia. Terus dia ngelit berarti di tim 1. Nyampe sana dia bikin tenda di pos 2. Sedapatnya dia dapat apa campground buat 2 tenda. Dia buka tenda langsung, masak segala macam teman-teman. Jadi waktu gue nyampe, Pak Kiai bisa langsung istirahat dan makan. Ini lihat ya, si lihat Pak Kiai.
Ah, cuk. Aman. Luar biasa emang pendakian kali ini. Setan-setan tuh sampai senggak seneng ini loh sama pesulap merah tuh. Bukan hanya dukun, Bang. Bukan cuma dukun. Gua gokil ya. Selama gua naik gunung, ini yang paling kacau. Gua enggak pernah kayak gini. Dan kacaunya pas lagi nganter orang. Ini harusnya ke sini ke sono kita. Enggak ada arah ya. Karena biasanya gitu. Ada arah, biasanya ada arah, Pak. Terus agak kocaknya karena biasanya kalau yang ke puncak itu jalannya tuh enggak bagus justru. Nah, ini malah kebalikan, yang ke puncak jalannya bagus, ditanggain. Baru ini dong. Gua pertama kali benar-benar sekacau ini. Baru ini, yang nyasarnya tuh baru keluar dari base camp langsung nyasar. Langsung salah. Baru ini. Gue tuh ngerasa kayaknya perjalanan ini tuh harus dibatalkan. Karena kayaknya emang penunggu-penunggu Gunung Manglayang tuh udah emang setersinggung itu sama sulap merah ya. Seneng-seneng itu. Jadi kayak dukun-dukun Indonesia itu kan peliharannya banyak dan rata-rata ngambilnya itu dari gunung gitu. Waktu pesulap merah datang ke sini tuh gue langsung ngerasain gitu kayak penunggu-penunggu gunung suruhan dari dukun-dukun yang udah dikecewakan sama pesulap merah. Jadi gue ngerasa kayak perjalanan ini tuh akan berujung. Hah! Kesalahan utama kita adalah karena kita belum tagline untuk semangat. Waduh. Setelah tagline, kita yakin Saiton akan menyerah. Berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng.